Pemirsa, sebuah kendaraan minibus terbakar dan meledak usai mengisi BBM di SPBU di Jalan Cianjur Sukabumi, Warung Kondang Cianjur. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun diketahui bahwa minibus tersebut membawa puluhan tabung gas ukuran 3 kg. Inilah rekaman video amatir detik-detik terbakar dan meledaknya sebuah kendaraan minibus di SPBU Jalan Cianjur Sukabumi Kamis petang. Beruntung kebakaran dan meledaknya mobil tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun korban luka. Hanya saja seluruh badan kendaraan terbakar habis dalam waktu singkat. Kanit Reskrim Warung Kondang Ibda Asep Mahfud menjelaskan, berdasarkan keterangan sejumlah saksi, kendaraan tersebut terbakar seusai mengisi bahan bakar. Awalnya terlihat percikan api yang berasal dari bagian bawah kemudi kendaraan. Api kemudian dengan cepat membakar seluruh bagian mobil. Beruntung sopir mobil tersebut berhasil menyelamatkan diri. Alhamdulillah tadi tapi alhamdulillah untuk sementara kejadian tersebut hanya mengakibatkan kerugian kendaraan minibus. Pak, sempat tadi ada ledakan keras, Pak, itu dari apa? Ledakan berapa kali tadi, Pak? Itu diduga dari tabung. Tabung gas karena ada mobil tersebut berisikan tabung gas. Kondisi saat ini gimana, Pak? Kondisi saat ini alhamdulillah sudah kondusif dan mungkin api sudah terpadamkan. Sementara proses pemadaman dengan menggunakan APK sempat dilakukan, hanya saja api sudah lebih dulu membesar dan diikuti adanya ledakan. Diduga jika sumber ledakan berasal dari puluhan LPG 3 kg yang dibawa mobil tersebut. Hingga saat ini polisi terus melakukan penyelidikan penyebab kebakaran tersebut. Heri Setiawan, Bandung TV.